Hey, hello trainers out there. Ketemu lagi sama Profesor Ado. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 17 Februari. Gimana hari ini kita dapat Community Day Swine Up ya. Aku lagi ada di Bandung, lagi ada di deket Lembang ya. Habis ini kita mau jalan untuk ngumpul sama anak-anak Bandung Raid Party ya, komunitas Pokemon Go di Bandung, untuk Community Day bareng ya di Festival City Link Bandung. Nah, seperti yang aku udah kasih info dari kemarin-kemarin ya, bahwa hari ini kita bisa mendapatkan 10 Sinnoh Stone garansi dari 5 battle PvP dan 5 battle lawan tim leader. Makanya aku mau langsung cobain battle ya. Kita buktikan apakah akan mendapatkan Sinnoh Stone. Oke, kita cobain. Dan jelas aku udah kasih tahu di Instagram ya, di Instastory, bahwa jangan battle saat GPS signal not found ya, karena itu bisa menyebabkan gagalnya kalian mendapatkan Sinnoh Stone garansi ya. Jadi kalau GPS signal not found itu, takutnya nanti kalian dianggap sedang berada di daerah yang bukan jam saat Community Day itu. Jadi bisa mengakibatkan kalian dapatnya hadiah-hadiah biasa secara random ya, tidak garansi Sinnoh Stone. Tapi kan kalau kita GPS-nya tuh masih benar, berarti kan kita dianggap berada di posisi yang tepat ya, di lokasi yang tepat, yaitu sekarang di Asia Pasifik nih ya, di Indonesia ini sedang memang ada hari Comday. Jadi kita dapat garansi Sinnoh Stone 10 ya. Kita langsung cobain aja, ini udah menang ya. Oke, udah selesai ya. Kita cek. Apakah akan dapat Sinnoh Stone? You win and Sinnoh Stone ya. Seperti yang aku kasih tahu ya. Mantap kan? Ini dari Trader Battle ya. Nanti aku akan PVP melawan teman juga biar dapat Sinnoh Stone ya. Hari ini itu kan karena triple Stardust dan double Candy ya. Kita cek dulu ya. Hari ini aku dapat, aku punya Stardust 4.347.000 ya. Nanti kita lihat di event triple Stardust ini nanti kita bisa dapat tambahan berapa. Oke. Karena katanya di tempat komplek kita itu memang spawn-nya bagus banget. Oke. Kita coba lihat. Oke, kita semua udah siap. Udah makan, udah mandi. Ini jam 7:30, nanti abis ini jam 8 kita mungkin akan langsung go ya ke Festival City Link. Oke, thank you buat anak-anak Bandung Raid Party yang tadi malam menyambut kita ya, datang ke sini, main ke sini ke villa kita yang kita sewa untuk ngobrol-ngobrol bareng dan barbekyuan bareng ya. Mantap banget pokoknya ya. Thank you buat Bandung Raid Party. Nanti semoga kawan-kawan kita bisa ngumpul lagi ya. Oke, let's go! Let's go! Festival City Link Bandung. Sebelum mulai, kita harus mengklaim reward ini dulu ya. Tadi kita yang kemarin itu ada banyak kan Moltres. Kita tangkap dulu ya Moltresnya. Oke. Sudah tertangkap Moltres. Terus sekarang waktunya kita klaim hadiah yang baru ya. Hadiah minggu ini. Lugia, 3000 XP dan start encounter. Oke, Arte Uno ya. Jadi kita langsung lanjut untuk kita komde ya. Jadi kita makan ini dulu. Selamat makan. Oke, komplainnya sudah mulai. Keluarnya banyak loh ini di sini ya, di Festival City Link. Tapi kok aku nggak dapat dapat shiny ya? Belum dapat shiny ya? Belum dapat shiny. Kado belum dapat shiny. Parah ya.
ketiga Kak Ado, mau direkamin nggak? Hah? Ketiga. Dapat lagi? Iya. Tuh, hijau tuh. Anjir. Ternyata belum dapat sih ini benar. Daripada yang dapat 4. Dapat banyak ya. 6 ada yang dapat 6. Apa manual aja ya? Kita cekin manual siapa tahu takutnya nih. Karena tadi aku main di YouTube-nya Mas Ado ya. Mas Ado yang terkenal itu ya. Tolong dislike and subscribe. Paling dikat mantap. Jangan dikat lah. Kita cobain aku pakai ini ya. Dua catch mon. Tapi spawn deh. Langsung pada ketang banyak banget kalau pakai ini ya. Karena spawnnya banyak jadi ya keluarnya dapatnya banyak juga. Sambil kita cek-cekin satu. Oke. Masih belum beruntung kayaknya ya. Ini kali. Nah. Iya. Ba. Tek. No. Oke. Lanjut jalan lagi. Let's go. Yes, shiny tapi ini orang-orang pada lari ya. Katanya ada yang 100% perfect IV. Kita langsung cari ya. Sama ini dulu, kita tangkap dulu. Duh, samaan deh. Oke. Di mana tuh? Sangat mesia ini tuh. Wow, gila. Mantap. Di situ tuh. Di mana sih? Pada ungu. Oke, dapat shiny yang pertama. Aduh, pada lari. Lari. Kita mencari. Lari. Kemana? Yang mana? Tuh, 4. Yang mana 144 yang mana 144 come on kan 144 mana sih come on 144 bukan ini 144 please di mana sih bukan 144 mana sih tidak ketemu. Yang mana dah? Yang mana sih? Yang mana daki? Tidak ada. Level kecil ternyata musuh dapat. Belum level 30. Tapi keren coy. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, spawnnya kayak gini nih. Banyak banget ya di sini ya. Di festival city ini di tempat memang tempat biasa buat para trainers Bandung untuk community day ya. Spawnnya gila banget ya. No. Okay. No. 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 Banyak banget ya spawnnya ya. Aku sampai harus pakai dual catch spawn ya. Nih. Untuk nangkepin karena enggak bisa kalau nangkep sendiri spawnnya terlalu banyak. Cek. No. No. Shiny. Yes. Akhirnya shiny swine up. Shiny swine up. Ayo. 1 2 3. Oke, dapat ya. Shiny swine up yang kedua. Bagus enggak IV-nya? Cukup average HP attack. Bagus. Karena ini eventnya tuh double candy ya. Kita lihat nih, kalau misalkan kita nangkep dapatnya berapa ya? Apakah seperti yang aku bilang kemarin atau enggak? Tangkep ya. Dapatnya berapa candy kalau pakai Pine Berry? 12 ya. Dapat starfish 450 ya karena 100 kali 3 300 300 pakai starfish tambah 1,5 ya. Jadi 300 tambah 150 jadi satu Pokemon dapat 450 stardust. Sekarang aja nih baru 1 jam. Aku udah dapat 4.388.000.
Padahal tadi pas berangkat tadi kalau nggak salah sekitar 350.000, jadi udah dapat sekitar hampir 35.000-an lah ya, hampir 35.000 stardust. Mantep banget, gila. Panen banget stardustnya ya. Kita tangkep terus ya. Oke, let's go. Wow, ini dapat shiny ini, bukan aku yang nangkep ini. Ini tahu nggak yang nangkep siapa? Auto shiny ini loh, dapat shiny. Yang nangkep tuh ini nih. Nih. Yang nangkep ini ya. Si dual catchmon nangkepin shiny swine up. Yang nangkep jadi tadi bukan aku, tiba-tiba udah ada di bag aja. Udah dapat. Kita ulang animasinya. Bu. Iya, yang mana di sini? Dalam karpet udah. Dapat lagi. Shiny. Hore. Dapat swine up. Swine up shiny. Not likely effect. Oke. Yeay. Swine up shiny yang kelima. Wow. Not likely. Ini pada capek ya, semuanya pada duduk semua, oh kan, pada berhenti di sini semua. Tadinya kan pada jalan-jalan tuh. Mantap. Ini kan udah lebih dari jam 1 ya. Kalian harus hati-hati kalau dapat shiny dan kalian belum tangkap saat community day-nya udah selesai. Karena kalau misalkan udah selesai, nanti kalian tangkap shiny-nya itu akan berubah jadi tidak shiny. Gak tahu kenapa begitu. Cobain ya, kita cobain, kita kasih golden raspberry ya biar ketangkep. Ini udah lebih dari jam 1. Dari tadi dapat shiny tapi gak ketangkep. Sampai lebih dari jam 1. Sekarang 1 lebih 1. Satu yang tangkep. Oke. Ini shiny ya, katanya udah dia sendiri shiny ya. 1, 2, 3 shiny yang berubah menjadi tidak shiny. Lah. Selamat ya Kak Adu. Apa shiny-nya berubah? Jadi udah selesai, kalau eventnya selesai kalian belum tangkap shiny-nya, nanti akan berubah menjadi tidak shiny. Kalian udah lihat ya, pokoknya itu udah ada di sini. Oke, thank you teman-teman semua yang datang ke sini. Wuh, rame ya. Rame banget. Oke, ini community day-nya udah selesai. Nah, sekarang kita mau men-treat ya, special treat. Yang shiny ya, shiny swine up. Siapa tahu jadi bagus ya. Kita treat shiny swine up dan shiny swine up. Confirm. Ha. Ayo dong, jadi bagus. Shiny swine up. Average HP, oke, gak apa-apa. Oke, kita inform jadi Shiny Swine Up. Shiny Pilot Swine. Warnanya kuning gitu ya. Oke, sekarang ini pertama kalinya ya kita mendapatkan Mamo Swine dengan Sinnoh Stone yang kita dapatkan dari Battle TV itu ya, yang aku ajarin ya. Oke, pertama kalinya kita memiliki Shiny Mamoswine. Evo. Register to Pokédex. Yuk. Mantap.
kita dapat moveset spesial yaitu Ancient Power ya. Ancient Power itu yang moveset spesialnya. Ada attack boost and defense boost ya. Hey, tadi waktu awal kita kan dapat target itu kan 350 ribuan ya. Setelah selesai kita dapatnya 450 ribuan berarti kira-kira ya, ya secara enggak kira-kira tadi tuh kita community daily trapper stardust ini pakai starfish itu ya nambah 100 ribu stardust. Bagaimana? Mantep kan? Dapat 100 ribu stardust. Jangan menangkap shiny saat community day lebih dari jam 1 saat community day-nya udah selesai. Nanti akan berubah menjadi Pokemon biasa, tidak shiny ya. Oke, okay, kalian harus ingat-ingat itu, jangan sampai kalian kehilangan shiny kalian sia-sia. Oke, okay, jadi kalau misalkan kalian dapat shiny, ditangkap sebisa mungkin, secepat mungkin, biar bisa tertangkap sebelum jam community day-nya selesai. Ya, itu ya. Jadi jangan sekali lagi jangan sampai kalian kehilangan shiny kalian karena hal yang sangat konyol seperti itu. Oke, okay, jangan lupa selalu support channel ini, subscribe. Nonton videonya dan kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa langsung nanya di komen, nanti akan dijawab oleh Profesor Adu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram karena di sana aku posting di Instastory tentang info-info yang terbaru sebelum videonya diupload. Jadi buat kalian yang pengen info lebih cepat daripada yang ada di video, follow Instagram @adu. Oke, okay, thank you buat Badung Red Party yang udah menyambut kita di sini. Sampai jumpa lagi di Community Day. See you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Ciao.